السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali, saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita adalah satu nikmat. Satu nikmat Allah yang diiringkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab lama tak datang, jadi mikrofon pun dialu-alukan saya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah, sebenarnya pada hari ini saya merafakkan kesyukuran dan kegembiraan kerana saya dapat datang ke Masjid Al-Muttaqin ni, yang lama saya tak datang, dan mudah-mudahan kedatangan saya pada malam ini dapat menghubungkan silah silatul rahmi, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Nabi sebut, iaitu salah seorang yang mendapat naungan arasy Allah, yauma la zilla illa zilluhu, iaitu orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang apa yang dikatakan ilmu yang manfaat. Keadaan kita tuan-tuan tak seperti mana kita pada 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Dulu program ilmu ni sedikit, tetapi manusia apabila ia semakin dia ada ilmu, semakin bertambah kebaikan dalam hidup dia. Kalau kita lihat manusia pada zaman dulu,
20 tahun kebelakangan, apabila semakin mereka berada dalam majlis ilmu, mereka semakin berkat umurnya dan berkat daripada sudut amalannya. Tetapi apabila kita lihat sekarang, apabila semakin banyak program ilmu, masyarakat dalam keadaan yang kita lihat akhlaknya semakin runtuh. Kalau kita lihat di antara jiran dan jiran, tidak seperti mana dulu. Hal-hal yang kecil sekarang menjadi besar. Tidak ada toleransi dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana akhlak muda-mudi zaman sekarang, yang mana apabila kita tengok pemuda dan pemudi akhir zaman, seolah-olah mereka mula mengikut budaya Yahudi dan Nasara itu sedikit demi sedikit. Kalau kita lihat sekarang, kita takut tuan-tuan, kita takut anak Melayu kita sekarang bertetu, anak Melayu kita mengikut budaya-budaya barat. Mereka tebuk hidung, mereka tebuk bibir, mereka tebuk pusat-pusat mereka, mereka pakai anting-anting. Kalau orang dulu pakai anting-anting dekat telinga, sekarang semua tempat dah pakai. Jadi apabila sebenarnya perkara ini berlaku, bukan saya nak menceritakan tentang isu ini, tetapi yang nak saya ceritakan bahawa apabila berlaku perkara ini, maka dia menunjukkan tentang zaman ini mula berakhir. Yang Nabi sebut di dalam hadis fitan, hadis qiyamah itu, la yatruku minal islam illa smuhu wa la yatruku minal quran illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Islam itu tinggal nama sahaja, dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu resam sahaja, tinggal mushaf. Betul, zaman ini terlalu ramai orang tidak boleh membaca Al-Quran, dan orang mula tinggalkan Al-Quran itu qalilan bi qalil, sedikit demi sedikit. Dan inilah bahawa satu iktibar yang perlu kita ambil. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan kita muhasabah. Bukan saya mengajar tak? Sama-sama muhasabah. Kita muhasabah diri kita semua, saya dan tuan-tuan muhasabah. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang dikurniakan Allah ilmu, wal ilmu nafi' huwa ma yazidu fi khawfika min Allah ta'ala. Ilmu yang manfaat ini, apabila ia bertambah ilmu dia, maka bertambah rasa takut dia pada Allah. Semakin kita ada ilmu tuan-tuan, semakin kita rasa takut kepada Allah. Dan bila kita sebut tentang takut, itulah perkara paling istimewa sekali sebenarnya. Kenapa? Kerana ia menjadi wasiat. Wasiat Allah dalam Al-Quran, dan juga wasiat kepada seluruh umat Islam setiap minggu. Usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Dia menjadi rukun khutbah. Jika kita tidak wasiat, khatib tidak membaca wasiat itu, batal khutbah Jumaat. Sehingga kan begitu beratnya wasiat ini diingatkan. Jadi sebenarnya begitu besar fungsi takwa ini. Sehingga kan Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran beberapa kali tentang ayat takwa ini. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang takwa, automatik dalam kepala kita, kita bagi makna takwa itu takutkan Allah.
Tetapi macam mana secara praktikalnya dan apa yang kita perlu buat. Orang yang takut kepada Allah ni tuan-tuan, dia kena melaksanakan melalui tiga ilmu yang ada. Selalu kita dengar takwa ini buat baik tinggal jahat. Ini takwa. Buat baik tinggal jahat. Berbuat baik meninggalkan kejahatan, ketakwaan dalam amal ilmu fiqahnya. Pada ilmu fiqahnya kita kena buat segala kebaikan yang disuruh kepada kita tentang kefarduannya dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan takwa dalam ilmu fiqah. Amalan takwa di dalam ilmu tasawuf, kita semua kena ada rasa takut tuan-tuan. Takut apa? Takut supaya iman kita ini tidak dicabut oleh Allah. Sebab itu ada hadis yang mana Nabi perintahkan kepada kita supaya kita membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kerana apa? Kerana ada orang yang lahirnya Islam tapi matinya kafir. Ada orang yang lahirnya kafir, matinya Islam. Sebab itu doa ini selalu kita baca tuan-tuan lepas sembahyang fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan kau sesatkan hati-hati kami. Jangan gelincirkan hati-hati kami. Selepas Allah berikan kepada kita hidayah. Sebab apa? Hidayah ini milik Allah. Dan kita ini dalam tadbir Allah. Sebab itu kita tak tahu. Sekarang kita masih lagi dapat salat. Kita masih lagi dapat iman dan Islam. Berlaku tuan-tuan zaman-zaman akhir ini. Ada orang yang sampai umur tua, dia convert kepada agama lain. Ramai tuan-tuan. Ya, cuma kita tak tahu. Tetapi bila perkara ini tuan-tuan, kita cari lebih banyak. Kita lihat seluruh dunia. Ya, orang Islam ada yang daripada Islam mereka tukar kepada agama Hindu. Mereka tukar kepada agama Kristian dan sebagainya. Sebab itu kita ni tuan-tuan, orang yang makin ia berilmu, dia makin rasa takut. Dia anugerahkan rasa takut. Ya Allah, janganlah kau cabut iman aku. Kenapa tuan-tuan kena ada rasa takut macam ni? Sebab Nabi sebut dalam hadis fitan tuan-tuan, hadis tanda-tanda kiamah ini. Yang mana besok sampai akhir zaman, Nabi kata iman akan dicabut sedikit demi sedikit dalam hati orang mukmin. Sedikit demi sedikit dicabut, sedikit demi sedikit diangkat. Umat Islam mula ragu dengan Islam itu sendiri. Dia ragu dengan Allah. Tuan-tuan, kalau dulu kita tak dengar orang Islam bunuh diri, sekarang kita dengar terlalu kerap tuan-tuan. Orang Islam terjun jambatan, orang Islam terjun bangunan, orang Islam ini banyak yang bunuh diri. Alasannya terlalu mudah, tekanan hidup. Sebenarnya orang Islam ini tuan-tuan, apabila dia benar-benar beriman dengan Allah, beriman sebagai mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki, tak berlaku perkara itu tuan-tuan. Tak berlaku. Sebab orang yang beriman ini adalah orang yang percaya. Kita lahir-lahir, semua orang tahu tuan-tuan. Kalau saya cakap benda ni, tuan-tuan akan ingat balik. Kita selalu dengar hadis ni, apabila seorang bayi ini ditiupkan roh oleh Allah, telah dijamin di dalamnya beberapa perkara. Antaranya dijamin padanya itu rezeki. Telah ada tuan-tuan.
Cuma kenapakah kita jadi tak cukup, kita jadi tidak berkat? Maka ada hadis mengatakan antara mengangkat dan menghijab akan hadirnya rezeki itu dosa. Bila manusia kerap buat dosa, zaman sekarang buat dosa senang tuan-tuan. Kalau tahun 90-an dulu kita telefon baling anjing tu, Nokia tu, kan, tergabur bateri, pasang balik, elok balik tuan-tuan. Itu saya mula-mula pakai telefon yang tu lah tuan-tuan. Mula-mula saya pakai. Saya sebab dapat sponsor dulu, sponsor daripada Celcom. Saya sebab saya antara orang yang terawal mengajar di Celcom Cellular, saya dapatlah. Saya punya bil pun ada sponsor juga masa tu. Baling terjatuh aje, terbuka bateri, boleh pakai lagi. Masa tu tuan-tuan, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook dan sebagainya. Sekarang dah senang nak mengumpat dalam grup tuan-tuan. Kita grup banyak kan, jadi kita nak umpat orang satu grup tahu. Dulu kalau kita mengumpat orang satu-satu, jumpa baru boleh nak mengumpat. Sekarang tak payah, atas katil boleh mengumpat. Atas katil boleh buat dosa tuan-tuan. Atas katil boleh buat dosa, sebelum tidur boleh buat dosa sekarang. Punya mudahnya untuk seseorang itu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul, orang yang beriman benar-benar, dia akan yakin dengan Allah. Sebab itu orang yang bertakwa ini Allah janji kepada dia dalam ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah akan bagi jalan kelepasan. Masalah yang dia datang dilepaskan oleh Allah, dilepaskan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Sebab apa? Ini janji Allah. Kenapa kita ni ditimpa terlalu banyak masalah sehingga tidak selesai? Maka jangan tanya Allah, tanya diri kita, apa yang aku masih buat yang Allah tak suka? Apa perkara yang masih aku buat yang Allah tak suka? Sehingga masalah ini datang, masalah ini datang, masalah ini datang, tak boleh selesai, tak akan selesai, tak dapat selesai. Walhal Allah sebut dalam Al-Quran begitu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian apa Allah janjikan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kurniakan kepada dia rezeki yang tak tahu dari mana, yang tak boleh dihitung-hitung, yang tak tahu jalan mana. Allah cukupkan keperluan hidupnya. Ini janji Allah. Tuan-tuan, Allah cakap tak pernah tipu. Tapi orang cakap ada tipunya tuan-tuan. Allah tak pernah tipu tuan-tuan, dan Allah tidak akan tipu. Dan apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua betul. Sebab apa? Sebab Nabi bersifat siddiq. Kita bukan siddiq tuan-tuan, nama kita je siddiq, tapi kita tipu banyak. Kita tipu cucu kan. Cucu janji, kita janji dengan cucu kita tu, nanti balik kedai atuk belilah coklat, kita sembang dengan kawan terlupa. Balik-balik cucu tanya, atuk pun jawab apa? Kedai tutup, dia kata. Cucu pun kita tipu tuan-tuan. Jadi sebab itu apa yang diingatkan kepada kita? Jalan takut pada segi ilmu tauhid, maka kita takut kita dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tuan-tuan, kekufuran itu berlaku ketika sakaratul maut. Kita tak tahu keadaan kita mati macam mana tuan-tuan. Sebab itu apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1000 orang yang mati, seorang aja yang dapat mati keadaan bighairi hisab. 1000 tuan-tuan, seorang saja.
Yang lain semua keadaannya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, orang yang beriman, orang yang ada ilmu, datang ketakutan dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul, saya pernah pesan dengan jamaah masjid ini, jangan tinggalkan surah At-Taubah 128-129. Dibaca setiap hari, lepas maghrib, lepas subuh. Ini amalan ulama-ulama terdahulu. Terlalu ramai ulama yang beramal dengan dia. Banyak tuan-tuan dalam kitab-kitab disebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhima 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan balik rumah, buka Al-Quran surah At-Taubah 128-129. Sebab kita tak tahu keadaan kita bagaimana menemui Allah. Inda sakaratul maut, ustaz, saya selalu pergi masjid. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak satu makhluk nama dia iblis? Dia duduk dalam syurga, tuan-tuan, bukan masjid aja, syurga. Syurga, tuan-tuan, dia dah duduk dalam lah. Dia keluar masuk, tuan-tuan, check in, check out, check in, check out. Syurga, tapi dilaknat oleh Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Ini takut pada segi tasawuf dia. Maka iblis ini satu je sifat dia, sombong. Sebab itu orang yang dianugerahkan ilmu oleh Allah semakin bertambah takut. Takut dia apa? Dia jaga batinnya. Sombong orang tak tahu, tuan-tuan. Besar diri orang tak tahu. Riak sekarang ni zaman Allah. And kita kalau tengok sekarang takut, tuan-tuan, sebab ada media masa. Sekarang orang ada rumah besar, orang tunjuk. Orang ada kereta besar, tunjuk. Apa benda yang orang tak tunjuk sekarang, tuan-tuan? Beli motor baru, tunjuk. Beli kereta baru, tunjuk. Apa yang orang tak tunjuk? Ada duit banyak orang tunjuk, tuan-tuan, atas meja. Duit satu beg, tiga beg. Kalau kita lihatlah, tuan-tuan, apa yang kita lalui dulu. Macam tuan-tuan lebih lama dari saya. Saya baru 5 series. Tuan-tuan dah 7 series. Kan? Ke tuan-tuan 25? Tuan-tuan 7 series. 6 series. Apabila kita lihat keadaan sekarang, ya Allah, bagaimana akhlak masyarakat kita. Maka sebab itu zaman ini yang disebut oleh Rasulullah, apabila hampirnya kiamat, besok orang kaya, kayanya itu tapi sombong, Nabi cakap. Lahirnya orang kaya yang sombong. Makin kaya makin sombong, makin kaya makin sombong. Inilah yang kita takutkan, tuan-tuan. Lapis kita, alhamdulillah lah, tuan-tuan, insya-Allah. Mungkin kita tak hidup 20 tahun lagi, mungkin tak ada kot. Agak-agak mungkin dalam 10 tahun lagi, insya-Allah kot. Tu pun tak, belum tentulah. 10 tahun tak tahulah, tuan-tuan, Darah pun 160 macam mana lah 10 tahun. 160 atas, 100 bawah, macam mana, tuan-tuan? Kita nak harap 10 tahun lagi. Sebab itu sakit ni bagus, sebab Allah bagi tanda. Bila Allah bagi tanda, bermakna tanda ini menjadi asbab untuk kita makin dekat dengan Allah. Kita punya kencing orang lain masin, kita manis, tuan-tuan. 18 19, kadang-kadang turun 11, nak turun 10 tu alamak susahnya. Ini Allah bagi sakit ni, tuan-tuan, syukur. Sebab sebagai tanda, tanda sebelum kita balik jumpa Allah. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Tabrani, siapa yang baca, ya, mungkin tuan-tuan dah tahu, saya ulang. Pagi tuan-tuan baca, lepas maghrib tuan-tuan baca 25 kali. Subuh besok tuan-tuan baca 25 kali.
Siapa yang bacanya pada hari itu, nescaya ia mati dalam keadaan fitrah. Apa tuan-tuan? Mati dalam keadaan Islam. Tak susah tuan-tuan. Saya alhamdulillah, saya dah puluhan tahun saya amal, cuma belum mati lagi. Amal dah amal lah, tak mati-mati lagi. Saya baca 3 kali. Kita dah orang lama-lama ni tuan-tuan, ilmu banyak-banyak pun tak pakai. Kita nak belajar ilmu semayang dah khatam 7 kali. Kan, kitab itu yang kita khatam pun Minyatul Musalli 7 kali ulang. Saya mengajar di masjid-masjid, saya cakap dengan jamaah masjid, kita ni tuan-tuan jangan banyakkan ilmu. Cukup sekadar kita belajar fiqah fardu'ainnya, tauhid fardu'ainnya, tasawuf fardu'ainnya. Tetapi kita khatamkan isi kitab itu, beramal dengan ilmu tu. Kita belajar ilmu tauhid di mana masjid, saya sebut benda ni, saya ulanglah hampir sebulan. Kita belajar ilmu tauhid, nanti saya bagikan wirid tu. Kita belajar ilmu tauhid, Allah wajib ada. Tapi kena tanya, bila masa kita rasa ada Allah? Kita belajar Allah wajib ada, mustahil tak ada. Tapi bila masa kita rasa ada Allah? Macam kita rasa ada duit. Duit dalam tabung haji, kita tahu banyak ni, dalam Maybank banyak ni. Bila duit kurang, takut kita tuan-tuan. Takut ni, macam mana kurang ni, duit bapak dah kurang ni. Kita sentiasa rasa ada duit, tapi bila masa kita rasa ada Allah? Ustaz, macam mana tu ya? Hantu boleh rasa tuan-tuan? Kan? Kita pergi kubur seorang-seorang, meremang. Abah rasa macam ada benda lah, dia kata. Ni tentu hantu kubur ni. Macam mana hantu boleh rasa, Allah tak boleh rasa? Padahal dalam hadis disebut macam tu. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ni ihsan. Kita buat ibadat seolah-olah kita merasakan dapat melihat Allah, rasa ada Allah. Ini yang kita belajar ilmu tauhid, sifat wujud ni tadi. Bukan sekadar tahu Allah ada, tapi kita tak rasa ada ada Allah. Dalam semayang tak rasa ada Allah. Yang tu kita fikir, yang selalu kita terlintas dalam hati tuan-tuan, apa dia? Dunia ke apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Apa terlintas ni? Bil elektrik tak bayar lagi lah. Inilah yang kita terlintas semua dunia. Sebab apa? Sebab yang duduk dalam fikiran kita dunia. Yang ni, kalau yang duduk dalam ni lebih banyak akhirat daripada dunia, selamat. Kita duduk dalam dunia sekejap je tuan-tuan. Rumah tuan-tuan yang ada keliling ni tinggal. Nanti tuan-tuan akan duduk, saya dan tuan-tuan akan duduk rumah kecil. Nama rumah tu Taman Liang Lahat nama dia. Kecil aja tuan-tuan rumah kita yang tu. Tapi macam mana nak besarkan, macam mana nak luaskan, macam mana nak terangkan dari sekarang. Kalau sekarang kita gelapkan rumah kita, besok kita balik tak ada langsung cahayanya. Baik tu bila orang yang mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan Islam, Allah luaskan liang lahatnya. Sini sekejap tuan-tuan, kat sana yang ribuan tahun. Sekejap aja. Sakit dalam dunia 30 tahun, lepas tu sihat. Lepas tu tak sakit dah kalau mati, betul tak tuan-tuan?
Tapi sakit dekat sana tuan-tuan, khalidina fiha abada. Hatta kan nak meniti titian siratal mustaqim itu tuan-tuan, ada yang disebut kepada kita oleh Sayyidina Rasul, nak naik kita panjat. Ada yang kata panjat 1,000 tahun, jalan 1,000 tahun, turun 1,000 tahun. Allah, kita baru hidup 70 tahun seksanya tuan-tuan. Betul, ada ulama menyebut di dalam kitab dia, orang yang nak besarkan titian siratal mustaqim, siapa yang amalkan syahadat ini, titian dia besar. Jika tidak, titiannya satu helai rambut dibelah 7. Tuan-tuan bayangkan betapa halus tu. Tajamnya seperti mana? Lebih tajam daripada mata pedang. Ya. Saya yang wirid 25 kali itu saya tak cakap lagi ni. Saya baca syahadatnya dulu. Tuan-tuan dengar elok-elok. Eh? Tuan-tuan jangan cakap pula, ustaz saya dah tua lah, payah nak hafal, tak ingat. Bohong lah. Bukan sebab tua, duit ingat, takkan ni Quran tak ingat. Doa tak ingat. Kalau sabit tua kan semua tak ingat. Ya tak? Ni kita ingat lagi jumlahnya berapa, berapa ribu, berapa puluh ribu, ingat lagi. Maknanya bukanlah salah tua. Eh, baik, saya baca kat tuan-tuan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبودا سواه ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبودا سواه ونحن له مسلمون. Kita baca sama-sama nak? Alah, ambil berkat je. Mana tahu kan balik rumah ingat, dalam masjid tak ingat, balik rumah ingat pula. Eh? Ha, sebab anugerah Allah. Kita tak tahu anugerah Allah, Allah nak bagi kat kita. Cuma kita berharap besok tatkala kita meniti titian siratal mustaqim, diluaskan oleh Allah. Eh? Sebanyak mana diluaskan oleh Allah? 4 hasta tuan-tuan. Daripada sebesar sehelai rambut menjadi 4 has. Besok sampai sana tuan-tuan, baru kita harap benda-benda ni. Dalam dunia kita tak harap, sebab kita belum balik lagi. Kita belum balik menghadap Allah lagi. Yang tu yang dalam surah Al-Munafikun ke, laula akhartani, kata kalaulah boleh tangguhkanlah dulu kematian aku. Kan tak kala nak mati tu kita dah nampak suratan amal, kita pun cakap dengan Allah, kalau boleh tangguhlah dulu kematian aku ni, aku nak sedekah. Allah dah bagi tahu kat kita semua, banyak benda yang Allah dah bagi tahu kat kita. Sama ada kita yakin atau tidak yakin dengan Allah. Saya ulang tuan-tuan 3 kali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wahidan
وربا شاهدا لا معبودا سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبودا سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبودا سواه ونحن له مسلمون الحمد لله إيه habis sembahyang habis doa semua dah habis tuan-tuan tuan-tuan baca sekali eh kalau 5 waktu alhamdulillah 5 kali lepas tuan-tuan sembahyang sunat rawatib tuan-tuan nak baca alhamdulillah dapat berapa kali tuan-tuan masya-Allah eh tak susah pun eh kalau nak sembahyang banyak mungkin kita kata kita dah tak larat kaki gaut ustaz ni tak nak baca Quran mata dah rabun ustaz tadi buat operation tak jadi-jadi kalau mulut kita cakap apa kalau mulut takkan ustaz mulut gaut mana pernah orang gaut mulut tuan-tuan mulut ni tak sakit tuan-tuan Allah bagi kelebihan pada mulut satu perkara yang susah jaga satu perkara yang anugerah yang paling hebat mulut lah mulut tuan-tuan tak ada suara pun boleh bercakap tapi orang tak dengar dia tetap boleh baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun orang yang apabila dikurniakan ilmu yang manfaat apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia akan sentiasa nampak aib diri dia makin dia belajar makin dia nampak aib diri dia ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut satu kemudian satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang apabila dikehendaki oleh Allah untuk jadi hamba yang baik satu kata Nabi dia beri faham tentang hukum hakam agama yang kedua Nabi kata makin belajar ya bila dia nak jadi baik hatinya mula kurang kasih dengan keduniaan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia sebut begitu ilmu manfaat makin mengaji makin kurang gemar dengan dunia Rasulullah sebut orang yang bila Allah mula nak jadi orang baik maka dia bertambah zah wa zahadahu fid dunia kurang gemar dia dengan dunia yang ketiga apa Nabi kata wa basarahu uyubahu sentiasa nampak salah dia nampak salah dia aku umur dah 50 tahun apa amal baik yang aku dah buat sampai sekarang aku nak khatam Quran tak mampu dapatlah setahun sekali ni dah 2 tahun kita tak buat tadarus kan tuan-tuan kan tak dapat tadarus macam dulu macam kita buat dulu-dulu saya ingat dulu masa tazkirah Ramadan masa penyerahan apa kain plekat tu saya ada masjid ni hebat sampai ada anugerah orang sembahyang jamaah saya ingat lagi masa anugerah tu saya ada kat masjid ni anugerah orang yang tak pernah tak sembahyang jamaah masjid ni dalam pengalaman saya masjid ni buat hebat masjid ni tuan-tuan alhamdulillah sebab itu tuan-tuan masya-Allah
apabila ketika kita mula, Allah nak mulakan kita jadi baik, tuan-tuan, dan Allah bagi kita ilmu, dengan ilmu ni tadi makin kita melihat aib diri kita, salah diri kita, lemah diri kita. Sebab itu kita kena selalu rasa apa, kalau kita melihat kebaikan diri kita, tuan-tuan, kita tak mengharapkan rahmat Allah. Sebab apa? Sebab kita kata, aku orang masjid, aku sembahyang banyak. Tuan-tuan, iblis ni lebih lama sujud daripada kita, ribuan tahun. Akhirnya dalam laknat Allah. Sebab itu dalam kitab Hikam, tuan-tuan yang belajar kitab Hikam Ibn Athaillah, matan yang pertama, jangan kita berpegang dengan amal. La ya'tamidu bil amali. Jangan pegang dengan amal. Karena kita melihat akan amalan ni, kita akan jadi sombong. Kita jadi sombong, aku banyak sembahyang, aku banyak ini. Tapi kita tak tahu apa ketentuan Allah pada kita. Sebab itu kata ulama dalam kitab Darussamin, nak tahu kita ni cilaka atau bahagia, kata ulama, ketika kita sakaratul maut. Jika kita mati husnul khatimah, bahagia. Jika kita mati su'ul khatimah, cilaka. Jadi tuan-tuan jangan tinggalkan wirid ni 25 kali. Maghrib, maghrib tadi tak sempat dah, ya, sebab saya cakap ni nak masuk isyak, ya, subuh esok. Paling mudah tuan-tuan, ni riwayat Tabrani. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tazkiyatun Nafsi, dalam Nasaihul Ibad pun ada. saya baca 7 kali, ya. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Lepas sembahyang maghrib, tuan-tuan baca 25. Lepas sembahyang subuh, tuan-tuan baca 25. Harap dengan Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Kita tuan-tuan, kita tak nak apa dah tuan-tuan. Kita tak nak apa dah. Jalan dah puas. Kalau orang Perak kata, jalan sudah puas. Sampai sakit kaki berjalan tuan-tuan. Kita punya lutut ni kita guna pakai untuk dunia sampai sakit. Kita sakit lutut tuan-tuan bukan sebab sembahyang banyak. Kan? Kita sakit lutut ni tuan-tuan buat kerja, kerja amal dunia sampai sakit lutut. Tuan-tuan pernah dengar tak orang rabun baca Quran? Tak ada. Dia baca Quran sampai rabun, pernah dengar tak tuan-tuan? Tak pernah. Sebab orang yang baca Quran ni tak rabun-rabun tuan-tuan. Syekh saya, umur dia masa dia meninggal, tak silap saya 100 ke 100 lebih ke atau dalam 90 hampir 100. Tak rabun tuan-tuan. Tak ada pakai cermin mata. Saya baru 5 siri dah pakai cermin mata. Tuan-tuan tahulah saya tak rajin baca Quran lah ni. Orang yang rajin baca Quran tuan-tuan, tapi syekh saya tuan-tuan, sehari khatam dia sekali. Setiap hari sekali. Tapi itulah tuan-tuan, hebat dia. Allah tunjukkan. Sebenarnya cerita ni nak tunjuk pada kita. Sebelum dia nak meninggal seminggu tuan-tuan, dia bercakap dengan guru saya yang kedua. Guru saya yang meninggal ni, yang dua-dua dah meninggal. Guru saya yang meninggal yang awal ni namanya Baba Sin Suraj.
Dia ni orang Fatani tuan-tuan, tapi menetap lama di Mekah, di Jabal Ajiat. Jadi seminggu sebelum dia nak meninggal, dia beritahu, dia cerita dengan Baba Mat Sandawa. Dia pun orang Fatani juga, dia duduk dah 50 tahun lebih. Saya mengaji dengan Baba Mat ni lah. Jadi dia kata dengan Baba Mat, dia kata, "Mat," dia kata, "malam tadi Rasulullah datang, aku mimpi datang jumpa Rasulullah dan Rasulullah kata engkau akan ikut aku," dia kata. "Kau akan datang ikut aku dan jumpa aku." Seminggu tuan-tuan. Seminggu selepas dia mimpi tu tuan-tuan, pada subuh Jumaat dia meninggal. Dan perkara yang sama terjadi kepada guru saya yang kedua, sama juga. Sebelum, seminggu sebelum dia nak meninggal, dia mimpi seperti mana mimpi guru saya yang pertama, Baba Sin Suraj ini. Ini sebab itu kita nak harap apa lagi tuan-tuan? Kita mengharapkan rahmat Allah. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Kita orang lama-lama ni tak boleh ngaji banyak, nak terkencin. Jadi sebelum saya tutup, setinggalkan lagi. Ini paling paling mudah. Tuan-tuan hafal ni. Tahlil lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal kan? InsyaAllah semua orang hafal yang ni kan? Baik. Kita dengar macam tak ada apa-apa tuan eh. Apa Rasulullah pesan kat kita? Siapa-siapa bangun dari tidur lalu membaca tahlil ini 10 kali. Lepas kita baca doa bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kita baca tahlil ni 10 kali tuan-tuan. Malas sekali. Boleh juga. Apa Nabi kata? Allah kurniakan kepada dia pahala seperti mana telah membebaskan 10 orang hamba. Ditulis baginya 100 rahmat, diampun baginya 100 dosa, dan dipelihara daripada tipu daya syaitan pada hari itu. Tuan-tuan tengok dalam kitab Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kemudian dalam satu hadis lain, apa Nabi SAW bersabda, siapa yang pada malam hari membaca 100 kali. Pada isyak ni kan kita balik, tak ada buat apa-apa tuan-tuan. Kalau dulu orang tua dululah, dia tunggu pukul 10 nak tengok berita TV1, berita dunia. Kan sekarang ada orang tengok lagi ke? Tak ada lah. Kalau dulu saya ingat lagi, atuk saya apa semua, dia tunggu pukul 10. Kenapa tu? Nak tengok berita, dia kata. TV1 je ada berita dunia masa tu. Sekarang ni tak tahulah, saya dah bertahun tak tengok TV tuan-tuan, tak tahulah. Jadi kalau dulu macam tu, kalau malam Sabtu P. Ramli TV1, masa tu lah. Masa dulu lah ya. Baik, balik lepas isyak ni tuan-tuan, sebelum kita nak tidur, tuan-tuan baca tahlil tadi 100 kali. Tak lama pun tuan-tuan, 100 kali saya biasa buat 5 minit. Paling lama pun kalau cucu kacau 10 minit. Tengah-tengah baca cucu tarik tasbih. Larilah 10 minit. Kadang-kadang kita dah baca dia tarik tasbih. Ulang balik. Dugaan kan. Itu dia. Tuan-tuan baca 100 kali. Apa kata Nabi SAW? Diampunkan dosanya walaupun sebesar, walaupun sebanyak buih di laut. Yang ni dosa kecil tuan-tuan. Sebelum tidur kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. InsyaAllah tuan-tuan,
Setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup kuliah ini, saya nak minta doa semua orang. Ya, doa daripada orang tua, daripada pangkat ayah, pangkat ibu saya, ya. Kalau yang sebaya dengan saya, ya, pangkat sahabat, yang lebih tua sikit pangkat abang, yang muda sikit pangkat adik-adik, ya, saya nak minta doa. Kenapa saya perlu minta doa? Tuan-tuan pun tahu saya ada madrasah, dan tuan-tuan tolong doa. Saya nak doa aja. Saya nak doa saja tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa. Sebab Nabi kata doa silahul mukminin, doa itu senjata orang mukmin. Selama saya ke sini tuan-tuan di Masjid Ahli Quraisy ini tahu, Ahli Jamaah Masjid ini, yang saya ada dua madrasah, iaitu madrasah di Kampung Melayu Rasa dekat Kuala Gubaru, madrasah laki-laki, dan di Batang Kali madrasah perempuan. Dan sepanjang hampir 40 tahun kami buat madrasah, saya tak mengenakan apa-apa bayaran yuran tahunan, yuran bulanan, dan apa-apa bayaran pada pelajar saya. Apa yang kami ada, kami makan, alhamdulillah, makan daripada dulu 40 tahun tu makan, tak pernah tak makan, alhamdulillah, walaupun tak ada yuran, tak ada apa. Sebab guru-guru dan petugas semua daripada bekas pelajar saya, bukan daripada orang lain, tak, saya tak ambil guru luar. Mereka semua dari bekas pelajar saya yang kita hantar ke Timur Tengah, yang saya hantar ke Mesir, yang saya hantar ke Syria, dululah, sekarang tak boleh, yang kita hantar ke Yaman, dan baru ni pun lepas kaya pun ada pelajar saya yang dah balik daripada Yaman dan berkhidmat di madrasah. Dan ada berapa pelajar kita yang ada di Yaman, tuan-tuan tolong doa, pelajar saya daripada South Africa, insyaAllah pada bulan tahun depan balik dalam Februari. Tolong doa, mereka semua adalah pelapis-pelapis untuk berkhidmat di madrasah. Kenapa saya ambil pelajar saya tak ambil orang luar? Sebab madrasah kami tidak ada gaji tetap. Saya bagi sagu hati je. Jadi sebab tu mereka 24 jam dengan saya, tak ada kerja luar. Jadi mereka yang faham saya, sebab mereka dengan saya hampir 30 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi mereka faham perjalanan saya, alhamdulillah, Allah barakahkan hidup mereka, alhamdulillah. Jadi kenapa saya perlukan doa tuan-tuan? Saya tak tahu takdir Allah. Dalam masa 2 bulan ini saya ada buka satu lagi madrasah di Pantai Timur. Bagus saja 2 bulan saya terima, dan alhamdulillah proses madrasah kami yang baru sekarang, iaitu proses membina surau, dan alhamdulillah sekarang telah tertegaknya hampir 60 tiang. Bab surau saya itu 90 tiang. Kenapa pusat banyak sangat? Bab saya buat surau tu tinggi, keluasannya 10,000 kaki persegi, lebih kurang masjid tuan-tuan ini. Dalam dia lebih kurang masjid tuan-tuan, keluasan dia. Jadi tuan-tuan tolong doa. Dan selepas kita akan nak buat pula 2 blok asrama dengan keluasan yang sama, 2 blok keluasan yang sama. Kedua-dua blok tu luasnya besar tu juga, dan beberapa bangunan lain. Sebab saya berhajat sangat, dan saya doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bantu kami dapat menyelesaikan sehingga awal tahun 2023 kami boleh beroperasi. Dan kenapa Ustaz buat sekolah lagi, saya pun tak tahu. Sebenarnya bukan keperluan. Sebenarnya sebelum saya menerima tanah wakaf di Kuala Terengganu, saya sebenarnya banyak orang tawarkan saya tanah, tapi saya tak terima. Bukan sikit-sikit tuan-tuan, 12 hektar, 8 hektar, tapi saya tak terima. Tapi seeing Allah takdirkan saya untuk terima di Kuala Terengganu, saya pun tak tahu apa takdir Allah. Sebab kita tak tahu apa yang Allah kehendak kat kita. Kalau tahu senang tuan-tuan. Sebab itu rukun iman yang ke-6, wajib kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Tak tahu. Walhal yang saya terima ni 4 ekar. Jadi alhamdulillah kita buat. Dan insyaAllah selepas siap, saya akan buat seperti mana saya buat madrasah saya yang sekarang. Kami tak ambil apa yuran tahunan.
yuran bulanan. Dan sebab apa? Sebab saya nak tolong ummah. Sekarang ini tuan-tuan, bukan zaman dulu. Saya ingat lagi masjid ni dulu tabung-tabung tin milo kalau waktu ngaji. Sekarang dah upgrade tuan-tuan, tabung masjid plastik ni. Tabung dah upgrade kita. Dulu tin milo, saya ingat lagi seawal saya datang di masjid ni, seawal dulu. Jadi kita tahulah siapa yang kedekut waktu tu. Kalau bunyi tin tu, kedekutlah tu. Dia masuk tu bunyi tin tu, tu orang kedekut tu. Sebab dia masuk duit shilling. Dia seawal saya mengajar di masjid ni dulu. Jadi masya Allah, tuan-tuan tolong doa ya. Mudah-mudahan Allah permudahkan seluruhnya. Jadi doa aje. Saya nak pakat-pakat abang, ayah, ya sahabat, tolong ya Allah mudahkan urusan Sa Ahmad Rizam. Mudah-mudahan dia dapat bantu orang lain dengan apa yang dia buat. Itu aje. Sebab apa? Sebab saya nak mati senang. Nak duduk dalam kubur senang. Itu aje tuan-tuan. Ya. Baik. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatkan umur kami ya Allah, berkatkan keluarga kami ya Allah, berkatkanlah anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang sakit, maka Engkau sihatkanlah berserta dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami ya Allah yang ada masalah yang tidak selesai lagi ya Allah, selesaikanlah dalam keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati-hati kami ya Allah, dan satukanlah jasad-jasad kami ya Allah, sehinggalah besok Kau satukan kami di dalam jannah-Mu dan syurga-Mu yang paling tinggi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah saki-baki umur kami, Engkau terima amalan kami, dan Kau peliharalah kami daripada kekufuran, kemaksiatan, kejahatan, sehinggakan kami balik kepada Engkau dalam keadaan diri yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatkanlah dan peliharalah kami daripada wabak, penyakit dan segala balak serta ketentuan yang tidak baik ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.